Guys, hari ni kita orang nak pergi syuting. Tapi kali ni BTS dia Muka Aziz je. Tapi orang lain cakap sebab PNC. Maaflah. Guys, kita dah sampai dekat destinasi pertama dah terakhir. Hari ni saya kena jadi akak prop, orang kata. Adik prop cuti hari ni. Okey, lagi. Oh, akak prop. Hari ni kita dah akan syuting short film baru. Untuk korang semua. Cerita apa? Ada lah. Dekut lah. Tak tahu cakap je tak tahu. Tak apa. Ini betul. Suami Baran. Siapa yang Baran ni? Haziq. Haziq lah. Haziq ni sekejap dia suami eh. Saya dah kahwin, nak jadi Baran lah, apalah. Stay tune lah untuk tengok cerita ni eh. Sebelum tengok BTS ni, subscribe sekarang. Apa nak stay tune? Masalahnya, short film keluar dulu, Zik. Kau lupa ke? Kalau korang yang dah tengok cerita tu, tinggal sini tengok BTS. Selah budak ni dia akan sediakan prop. Sebab adik prop tak ada, kita mention sekali. Jangan tanya dia. Jangan masuk dalam komen pun mana adik prop tu. Adik prop jangan tanya. Timah boleh. Tapi nak tahu tak, kita ada ni tau, pelakon baru. Alah, dia busy lah. Nanti lah kita tunjuk pelakon baru tu. Ada lah. Kau tak tahu kan? Tunggu. Nanti aku tunjuk pelakon baru tu. Haziq dia nak bersiap apa lagi tau dengan rambut dia. So korang, kalau nak rambut smart macam saya, boleh singgah TikTok saya. Janganlah. Tak boleh? Boleh lah. Tinggal TikTok saya. Alah, TikTok kau tak ada apa-apa. Nak singgah apa? Satu apa pun tak ada. Story bila ada short film naik je. Lepas tu hilang dah. Santai. Bila tadi nak promote diri dia, kau nak buat apa tu? Atroman. Jadi ada rambut penyapu, guys. Kau tak ada. Korang jumpa message dia, korang block. Dahlah, dia punya followers sekarang gerak. Kau nak block dia lagi. Kecam dia, kecam. Sebab dia bash korang. Dia kata ni rambut penyapu. Dahlah ni, penyapu-nyatu. Sembah ke bumi. Kalau kau rasa spare, kau komen kat bawah. Nak rambut apa? Aku nak botak. Boleh buat? Oh, tak boleh. Kenapa lah kita kat botak? Dia orang kata dia punya rambut tu asal. Itu mahkota paling ni lah, paling mahal lah orang kata. Kau jadi watak orang gila ke dalam ni? Watak. Kali ni saya gangster, guys. Kau dah baca skrip ke belum ni? Belum. Lepas tu disclaimer kau tu gangster lah apalah. Sekali Pak Imam. Saya akan. Kenapa rambut macam tu? Macam tumbuk je dia. Ya, thumbnail lah. Budak tu pekak. Memang lah. Serius. Ya. Aku dah cakap dalam video. Itulah yang kali cakap fikir dia semua cakap. Boleh. Sekarang ni zaman dah boleh. Macam kita cakap dengan Google. Cakap je Google. Nanti Google bagi tahu lah. Google kata translator error. Kau punya bunyi ni? Kucing bunyi. Orang bunyi. Tak lah, kakak kucing yang bunyi. Ni lah pelakon tambahan kita ni. Dia masuk cerita apa kan? Yang ni lalu kat bawah tu ke? Tak, lebih tu. Dekat cerita ni apa? Puasa tu pun ada lah. Lola tengah baring kat bawah kursi. Jangan tinggi suara kat aku lah. Eh, kau jangan tinggi suara kat aku lah. Aku lelaki kau tau. Kata-kata kau ngajar sekarang eh. Man telah menggunakan kekerasan terhadap wanita. Aduh kat bomba. Kau nak buat apa? Pecah memecah. Kenapa nak pecah-pecahkan? Memang muka dia memecah. Bukan muka memecahkan, dia muka perosak. Nak memecah belah kau orang. Ha, itulah. Macam masuk rumah orang. Bismillah dulu. Ush. Alamak. Sebab itulah harga dia RM6. Kan dia boleh guna. Antar kedai, tukar cuma meja. Nak tukar skin protector boleh. Ha? Bijak. Oh, okay. Yalah. Oh, macam tu je. Tak tahu tak tu. Penat hari ni saya syuting. Bruh. Aku tu. Scene 1, scene 2, 4, 6, 8 lah sekarang. Ya. Sekejap je. Duduk lah minum. Nak nampak kau? Nak nampak dia tolak. Okey. Ini aku. Sekejap, aku anggur pula. Oi! Kena ingat tak sekian dulu, kau kenapa ni? Kip, dia sengaja kip, dah aku kip. Masalah. Kau apa ya? Tak tahu macam gini ya? Aku gangster. Tak payahlah, macam biasa dah lah. Kau kan abang. Dah betul saya. Okay, Ash. Benda ni
aku nak sebut macam-macam ni. Dan kalau tak kau, benda satu siap lah. So aku makan menjerit tu. Ika bacakan aku ni. Lina, jom kita balik. Boleh kita tak dapat muka lah. Tak dapat muka. Ingat, ingat. Nah, ingat masuk tu je. Okay. Hoi, kau dah gila ni apa? Kau nak buat apa dengan adik aku ni? Ini bini aku. Suka hati aku lah nak buat apa pun. Adik kau ni dah pandai nak melawan aku. Ini je cara aku nak ajar dia supaya tak kau ngajar dengan aku. Kalau aku tak tahan sabar aku, dah lunyai lah muka kau. Aduh, luka rupanya nak ni. Macam mana kau buat dia jadi curl? Bruh. Memang akan jadi curl lah kau gila. Ya? Yeah. Ya. Yeah. Hari ni cacat-cacat lah. Sebab tak pandai lagi naik tangan. Assalamualaikum. Hari ni saya di taman. Taman Tasik Seri Sanjata. Eh gila je. Eh dah lama kita orang tak syuting kat sini kan. Banyak dah berubah dunia ni. Ada budak hon naik guys. Dah berubah nampak. Kursi dah kat sini. Eh saya duduk kat situ. Pak dah berubah guys. Ada dua budak. Dulu tak ada budak. Kan ada budak. Apa benda? Tengok cerita ni eh guys. Tengok ini sedap. Dah keluar. Boleh tengok. Okay, mereka pakai baju yang sama. Itu warna purple. Kita ni kan. Cikkan supaya korang semua tengok pakai macam 3D. Dia kata keluar dekat je skrin. Kalau kita tengok dengan mata kasar, dia warna coklat. Tapi kalau pakai macam 3D, dia warna purple. Mana adik-adik yang mana tengok ni jadikan pengajaran. Ha, aku pandangkan cerita kita ni mempunyai nilai-nilai kehidupan tau. Yang mana korang belum sampai ke tahap tu lagi, tahap alam dewasa, tapi kita dah bagi pendedahan awal. Ha, macam ni lah, inilah realiti kehidupan di Malaysia dan boleh kata di seluruh dunia. Dia lebih kurang gini lah. Sebab hidup di dunia ni, awal dah kata hidup berpasang-pasangan dan ada warnak duri, pancaroba semua. So inilah dia. Support cerita-cerita kami dan kami memang selalunya lah kami akan bagi macam tu. Okay? Thumbs up. Roll out. Ika Farhana, apa watak awak untuk filem kali ini? Adlina. Adlina? Apa susah sebut? Okay, Lina lah. Lina ni watak dia macam mana Ika Farhana? Isteri. Okay, isteri bagi senaksis sikit cerita ni. Adlina ada kena hubungan lelaki dia. Mana tengok? Mana? Okay, macam tu je. Ish, watak dia. Real ke ni? Bukan cerita hantu kali ni eh? Cing! Man, sini! Hai! Hai, Man! Apa watak awak untuk short film kali ni ya? Bapak. Bukan, ni cerita lain. Suami Baran? Oh. Haa? Saya sebagai hantu. Bapak hang tua? Hang leke dengan hang leke mana? Awak yang saya cakap. Saya tak nak hang jebat. Hang pasepa. Hang pasepa, tak apa eh. Apa watak awak untuk short film kali ni? Saya sebagai Hafiz. Hafiz Makro? Hafiz O'Ab. Hafiz O'Ab! Aku. Kalau korang nak full nanti singgah kat TikTok Wakman eh. So, Wakman, apa kelainan watak kali ni dengan watak-watak sebelum ni? Ke sebelum ni pernah bawa watak macam ni? Pernah aje, tapi jarang, dah lama tak bawa kayak watak Baran. Oh. Jadi watak Baran kali ni adakah memberi cabaran yang lebih besar untuk Wakman membawanya? Sebab kita ada pek-pek. Wakman, aku terus sikit. Jom tengok aku makan. Bukan yang makan. Tentu siapa? Aziz Osman. Jangan lupa saksikan Suami Baran di YouTube channel Awana Style dan pernah tengok BTS Suami Baran di YouTube channel Awana Studio.